Dah lambut ni, dah lambut. Lapan orang. Enam dah jalan. Besok ni lagi lah, betul tak? Okey, okey. Nak kasi belen, nak kasi belen. Bukan ni, saya tak kena nak buat lalu kan. Okey. Hari ni saya bawa bot ni. Tak maaf lah. Saya bawa 200 km sejam. Bawa naik mana ni, bawa ke dalam dah. Member lain dah jalan dah. Tinggal saya dengan akak ni. Kat pula perhentian. Ini ada situ, Mak. Steady. Oh, sengit buat dia. Rebar. Saya rebar ni. Live jacket dah tak live. Jalan bang, jalan. Sikit mana? Bos! Bos, ajar bang! Jom, sikit! Buka lah, ajar! Beleng bot sikit. Oh, ada orang tekan beleng kat belakang. Ni ada bola kita ni. Ada bola kita ni. Dapat kosong lalu lagi. Jalan. Okey, bye bye. Seru. Bye bye. Adios, adios. Ui, laju bot ni bang. Power lah bot ni. Lawan untung jauh. Aduh, padu. Eh, putus sikit hari ni. Ombak berkelora hari ni. Ui, kita pula member. Ui, terangkat tu padu. Masya Allah. Woi, plastik bang. Aduh, ya Allah. Woi, ay. Masya Allah, apa penuh ni. Woi, laju bang. Ni kan? Kena tengok tu. Kena tengok air tu. Oh, ni
inilah dia kerja dia orang. Dia baca arus laut. Ya Allah. Betul lah. Saya tak pernah naik boat macam ni. Nyesal lah kawan. Saya takut air. Memang besar ombak dia. Saya nak tengok depan. Besar ombak dia. Ombak besar ombak dia. Macam ni lah rupa nelayan ni angkat kan. Ya. Ini baru sikit. Ni baru sikit kan. Macam mana dia bawa kan? Memang selalu macam ni ke bang? Ha? Tak? Wush, astagfirullahaladzim. Ni kira ombak kuat lah ni bang eh? Ha? Tak lagi eh? Ada yang lagi kuat eh? Oh. Ini kira musim terkujur ke macam mana bang? Ya, musim terkujur tak ada lagi bang. Oh. Tak ada lagi. Oh. Pelan bang, pelan bang. Masuk air mulut. Ya Allah, ya Allah. Tuyuk lah. Sipah. Ombak besar baru depan tu bang. Kalau bulan satu kuat lagi. Ya Allah Wan, kata ombak tu Wan. Saya takut sama tengok benda ni. Sama dengan ni. Ni kira perlahan eh. Ambil gambar lah Wan. Ha? Gambar belakang. Ha? Ambil gambar belakang. Dah ambil dah. Ha? Sekejap saya ambilkan. Dah. Astagfirullahaladzim. Jaga. Ya Allah. Besar betul ombak dia. Ya Allah. Saya ingatkan biasa-biasa eh bang. Rupanya macam ni ombak dia. Dengan lawan eh. Ha? Pakai dah pegantah sama-sama pegang asak ni buat. Dek, abang panggil. Dek, abang panggil. Dia mana? Saya barat. 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 Besar laut dia. Ya Allah.
kalau korang ada kat sini kan, ni tengah musim sebenarnya. Dia kata kalau belah satu itu hari lagi kuat. Ui, ombak dia kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abang ni duk tengok pergerakan air, ombak. Potong ombak dia panggil. Okey ya. Ni pengalaman dalam kehidupan. Kau pindah kuyup di sana ni. Ha? Saya dah nak snorkeling. Masya Allah. Terbang bud. Medih mata, air masuk. Air masin. Dia sakit. Abang ni hebatlah. Dah berapa tahun bawa bot bang? Lama dah eh. Sekali dengar apa tadi? Ha? Sekali dengar apa tadi? Ada ekor lagi kan? Ha. Berapa minit sampai bang? Ha. Sejam. Ya. Yeah. Sejam kak. 10 minit. Ombak kuat. Ha. Oh. Kalau ombak tak kuat, cepat sampai. Ini ombak kuat. Dalam beg pula. Besar sikit. Ini kecil. Air masuk. Ni nak hujan ni. Oh, gelap. Oh, tengok kat bot yang belah sana. Dah dalam ah. Oh, kalau hijau air dalam ah. Cantiklah. Oh. Saya satu grup 8 orang. Saya dengan akak ni ya tinggal. Yang lain tak naik pun lain. Rakam kat ni walaupun yang set dah kuyup untuk korang. Ni dah okey kot ombak dia tu, dia relax tu. Tadi dia macam bergalun-galun. Kuat. Boleh pergi Pulau Pangku pun tak macam ni. Langkawi pun tak macam ni. Ni memang betul-betul ekstrim. Ha. Ha, saya rakam ni bang. Ha. Ha. Ini bau betul basah bang. Main pulau eh. Basah betul, memang basah. Aku ya, belum. Lain kali pun ada basah, basah, ada basah. Tak basah betul. Lain kali ada main pulau. Dia
dia tak ada raja. Ni mencabar betul. Okay, nanti aku sambung dekat snorkeling pula eh. Sambung video kat snorkeling.